sayang jadi kita cerai nih karena kamu udah punya istri baru. Ntar dihujat netizen. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sungguh aku bahagia. So sweet banget ya mereka berdua guys, kemana-mana selalu berdua, dan itulah kebahagiaan kita menyaksikan keromantisan Lesti dan Bilar. Tapi ya ada sesuatu yang mengusik perasaan Leslar Mania ketika si Bilar digoda oleh kru Indosiar. Digoda cewek guys di depan Lesti. Malah si babang tampan Bilar ini jadi baper. Takut ya bang, atut, takut sama siapa sih bang Bilar ini? Takut sama si Dede apa sama fan Leslar? Takut dibully ya bang ya. Dan juga terciduk si Dede menjawab, ya memberikan respon saat yayangnya, saat si babang tampan Bilar digoda nih sama cewek. Dedek malahan responnya ya, Dedek responnya malahan bikin adem guys, bikin tenang si babang dan juga pemirsa sekalian yang tentu tak ingin idola mereka, anjay, presiden anjay, digoda sama wanita lain. Kamu yang ngerebut suami aku. Jadi yang protek nih ceritanya bukan cuma si Dedek, tapi fan, ya fan fanatis, fan fanatik dari Leslar yang akan selalu menjaga keutuhan rumah tangga mereka, rumah tangga guys ya, ya hubungan mereka agar langgeng ke depannya. Dengan apa? Dengan doa kita bersama guys ya. Lihat saja betapa Dedek itu sangat dewasa sekali memperlakukan si babang tampan dan orang-orang yang selalu berusaha menggoda, terpesona dengan ketampanan si abang Bilar ini. Oke, bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.